Alright guys, special sikit. Hari ni saya berada di Kulai. Sekarang saya dekat Zilan Auto. Yang mana kedai ni dekat Kulai. Dekat sini ada sebenarnya ada benda yang special yang saya nak tunjukkan dekat korang semua. Tapi sebelum tu, janganlah lupa follow dulu, subscribe dulu. Okay, YT-YT kita. Kan, follow dulu sebab apa, dekat Zilan ni ada sebuah kereta yang superb. Dekat belakang saya ni ada sebuah kereta yang superb, iaitu kereta Putra yang hampir pupus. Saya boleh kategorikan dia pupus lah. Sebab player pun dah tak ramai. Lepas tu orang yang minat pun dah tak ramai. Tapi ni di antara produk Proton yang cantik dan manis. Kenapa saya cakap manis? Sebab ini adalah Proton Putra. Bukan saya punya, orang lain punya. Ini adalah model kebanggaan Malaysia. Kalau kita nak tahu, Satria GTI di antara kereta dua pintu yang bagus yang Proton pernah keluarkan pada era tahun 2000 sampai 2007-2008 tak silap saya. Dia punya enjin 1.8 dengan horsepower dia 100 lebih. Sama juga dengan Proton Putra ni, keluaran dia tahun era 96 tak silap saya, sampai tahun 2003-2004 macam tu. So ni di antara body-body yang rare lah. Kenapa saya cakap rare? Jom kita tengok lah, jom. Okey, ini Proton Putra. Kalau dia Satria, dia dua pintu je. Ni pun dua pintu juga Putra. Muka depan semua sama, Wira, Putra, Satria sama. Satria GTI lain sikit muka depan dia. Tapi dia punya tepi sama je. Yang the specialnya dekat bahagian belakangnya. Dia gunakan konsep coupe. Sebab tahun era 1996, body coupe ni di antara body yang hot lah. Saya boleh cakap hot lah. Sebab dulu siapa yang pakai Putra ni di antara jejaka idaman Malaya se-Malaysia. Ni adalah body Putra yang sangat cantik. Kalau nak dikompare dengan kereta sekarang tak boleh lah. Tapi ini produk Proton yang cantik. Ini enjinnya 1.8. Jom kita tengok bahagian dalam dia. Okey. Ini adalah bahagian dalamannya. Memang cantik. Kan, tapi kita nak kena jumpa dulu owner ni. Saya ni duk main buka pintu kereta orang je. Nanti kan kena maki pula. kita kena jumpa Abang Lan yang in charge tempat ni. Dia owner tempat ni. Kita nak tanya dia dulu sebut sikit apa berkenaan dengan Proton Putra ni. Ni guys, owner dia. Lari pula. Berani lari. Tak apa, kejap kita jumpa dia lah. Okay guys, Proton Putra ni laju tau. Dulu saya teringin juga nak pakai Proton Putra ni. Tapi fikirkan balik, pada dulu saya nak pakai, macam tak jadi pakai. Saya lagi suka GTI. Tapi bila tenung balik Putra ni, rasa macam jatuh cinta pula. Allah Akbar, bahaya benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni yang boleh mengoyakkan poket saya serabak-rabaknya. Okey, ni Abang Lan. Ni Abang Lan kita ni. Bang nak tanya bang, workshop ni dah berapa tahun dah ni? Workshop, kalau pindah dekat kawasan industri ni, 3 tahun. Dah 3 tahun? 3 tahun. Kalau yang betul lama, pior dia memang dekat kampung lah dulu. 10 tahun sana? 10 tahun. So total dah 13 tahun lah dalam bidang otomotif ni. Lebih kurang lah. Dalam bidang workshop ni lah. Bang, cuba cerita sikit bang, apa aktiviti-aktiviti yang dijalankan dekat workshop ni bang, boleh bang? Ni bang, cerita sikit bang, Wira ni buat apa? Okey, Wira ni. Wira ni cerita dia panjang. Okey. Pendekkan je, simplekan je bang. Wira ni owner bawa berdentum. Accident. Berdentum depan, jadinya memang tak boleh buat apa. Tukar panel lah ni. Okey. Radiator semua habis lah bang? Radiator habis, gearbox pecah. Memang tak boleh buat apa dah. Gearbox kalau pecah ni memang level-level dahsyat ni bang. Pecah. Bang, bang Azia ni pergi bang, Azia ni. Azia. Terjongkit sana, terjongkit sini. Azia ni pula. Okey, gearbox ni. Okey. Gearbox kereta rasanya taklah lama sangat. Okay. Tapi buka minyak kurang. Owner memang tak tahu apa-apa pasal kereta kan. Jadinya dia bawa piap satu kali. Bang, tapi yang ini gearbox manual kan? Manual. Ush, gearbox manual pun boleh piap ke? Boleh piap. Minyak tak cukup. Minyak tak jaga betul lah ni. Habis berderap. Ni tunggu gearbox sampai. Order gearbox lain lah ni. Order gearbox lain. Makan modal. Makan modal. Bang, ni Viva ni buat apa pula ni bang? Viva ni. Okey, Viva. Tengok Viva ni macam dahsyat dia bang, aktiviti ni bang. Viva ni ball on turbo. Uish, laju tu nak pergi mana dah bang? Dia laju auto je, tapi pasal owner dia macam ada jiwa-jiwa bang, motorsport kan. Owner dia yang request ke ataupun abang repair je sekarang ni? Okey, owner memang nak tukar enjin. Dah alang-alang lah ceritanya. Owner nak rasa macam ada G-force sikit. Ada G-force sikit. Ada feel. Ada feel sikit. So sekarang ni tengah proses untuk memasang lah ni. Ni sekarang barang tengah dikumpul lah. Betul. Lama. Tengok geng, barang susun elok-elok tau. Ini susun bukan susun kosong-kosong ni. Ini elok-elok diikut by step. Tengok blok, conrod, lepas tu bahagian tepi, ni lepas tu bahagian atas intake manifold, lepas tu bahagian finishing.
Dia susun ikut step. Ini baru SOP. Workshop supaya barang tak hilang, barang tak rosak. Ha, betul tak bang? Betul. Ha, tengok. Ingat apa? Biasa-biasa. Walaupun tak ada meja kecai tapi still tersusun dengan rapi. Bang, yang ini besar-besar gajah ni apa kes ni bang? Yang besar-besar gajah ni okey. Okey. Tak hidup. So bila tak hidup kita check dia punya heater ada masalah. Bila heater kita dah tukar, enjin dah hidup. Okay. Dah hidup. Goyang pula. Goyang. Piston ni goyang ke? Enjin ni goyang? Enjin goyang. Ha, okay. Jadinya kita pun buka lah. Owner suruh check kan. Okey, Lan kau kasi check kereta ni. Jangan bagi goyang. Sekejap lagi, masalah pada dia punya rocker arm lah. Patah ke apa? Rocker arm dia patah. Ush. Lain macam lah. Tapi model Mazda ni bang memang sakit bang kan. Tak nak cakap. Tak boleh apa. Memang keras. Memang keras. Siapa yang main dia tahu. Ah, betul-betul. Bang, lagi dekat workshop ni, apa servis-servis yang dah dijalankan ni bang? Yang dah dibuat setakat ni? Okey, kalau servis, macam biasalah servis, kita pun ada juga selain buat enjin, servicing ni, kita ada buat aircon juga. Oh, workshop ni ada dua kan? Satu sebelah sini, satu yang sebelah sana. Yang sana pun sama. Yang aircon kita buat belah depan. Aircon buat belah depan. Bang, sini kalau servis pakai minyak hitam apa bang? Boleh tak saya tahu? Minyak hitam kita pakai RD. RD? Bang, boleh tunjuk tak sikit mana minyak hitam dia? Okey, dia ada banyak. Ni, okay. Tengok. Oh, dia ada banyak siri ya. Banyak siri. Bang, betul ke orang cakap minyak hitam RD ni di antara minyak hitam yang murah dan kualiti yang best? Betul. Serius bang? Serius. Mana yang dah guna dia akan tahu. Yang tak guna susahlah nak cakap. So far setakat ni abang punya customer yang pakai minyak hitam RD ni okey ke tak okey? Alhamdulillah kita dah buat masuk minyak ni. Kita dah try pakai dekat customer kita. Saya sendiri pakai sebelum masuk kat kereta orang. Saya test dulu kereta saya. Itu yang penting tu. So far okey lah bang. Alhamdulillah okey. Tak ada isu, tak ada minyak hilang banyak ke? Hilang banyak tak ada. Tak ada lah. Cuma kita nak bagi tahu jugalah. Okay. Ni tips lah eh. Okay. Kalau kenderaan dah lebih 10 tahun, carilah viscosity yang bersesuaian. Ini kan bang kan 540 betul? 530 betul? Betul. Kalau kereta yang tahun dah berumur 10 tahun ke atas, abang recommend yang minyak hitam yang macam mana bang? Okey, 10 tahun ke atas dia tengok model. Okey. Okey. Kalau macam model tempatan kita bagi dia semi. Semi. Semi 530. Semi ni. 1040. 1040. Ini yang tadi saya beli ni. Oh, kalau yang untuk kereta baru pula bang? Kereta baru boleh. Average 5 tahun ke atas. Ini 530 fully. 10,000 boleh jalan. 10,000 kilometer. Wah, cantik. 10,000. Kalau yang ini pula bang, model apa punya? Ini mineral. Mineral maksudnya? Mineral 5,000 kilometer saja. Oh. Sesuailah macam kenderaan-kenderaan yang lebih 12 tahun ke. Oh. Sesuailah. Maksudnya dia lebih pekat sikit lah. Okey, baik-baik guys. Tengok guys, minyak hitam RD di antara minyak hitam yang the best. Sebab banyak gila workshop yang gunakan minyak hitam ni. Betul lah bang? Betul. Abang dah berapa tahun dengan diorang? Lebih kurang 3 tahun. Tengok, 3 tahun tau jual produk ni. Tak ada isu. Alhamdulillah. Okey bang, selain tu apa lagi yang ada dekat dalam workshop abang ni yang abang buat? Spare part ada ke spare part? Spare part ada juga. Spare part ada juga bang. Boleh tunjuk sikit bang? Jom. Okey, ini Okay, daripada sini lah. Okay, ni rotodisc. Rotodisc lah. Ini memang selalu kena lah ni. Benda-benda yang selalu kena lah. Memang orang akan pijak je brake. Betul. Tahu-tahu tinggal besi. Jadinya kita standby lah. Ada rotodisc mesti ada brake pad. Mesti ada brake pad. Confirm lah. Ini memang kawan dia lah. Ada kawan. Yang lain bang, bateri pun ada. Bateri pun ada lah. Bateri pun abang ada simpan ready stop. Jadinya tak ada isu lah kalau ada masalah bateri ke apa ke. Daripada belakang-belakang tu bang, tengok macam banyak-banyak tu bang. Banyak, boleh banyak. Boleh. Oh, dry shaft pun banyak juga bang. Dry shaft pun ada. Dry shaft pun ada. Lagi? Dry shaft ni, okay. Kita bagi tahu sikit. Okay. Dry shaft ni, kita bagi warranty 6 bulan. Kalau lepas pasang, bunyi ketak-ketak-ketak-ketak. Ataupun bawa 120 bergegar-gegar. Abang, warranty tu repair ke replace? Replace, selepas tukar. 6 orang bulan. Tengok, 6 bulan. Pakai bunyi-bunyi replace tau. Replace maksudnya dia ganti lagi yang ganti. Baru. Bukannya tak dia repair. Ada, tak ada repair. 6 bulan guys. Berbaloi. Datang dekat Zeklan ni. Memang puas hati. Ini alternator. Ni alternator lah. Tengok Vios punya alternator semua ada.
Preve, complete lah, complete lah. Okay guys, kalau nak datang sini, datang terus. Bang, kalau nak datang sini macam mana bang? Wazir ke macam mana ke? Wazir boleh, call boleh, WhatsApp boleh. Alah, ha, okay. Tak ada masalah. Bang, kalau nak wazir, nak datang sini, type apa bang? Type Zlan Auto. Zlan. Zlan Auto. Zlan Auto. Confirm sampai. Kulai bang eh? Kulai. Steady. Steady. Okay guys, itu saja untuk hari ini. Saya sharekan sikit. Nanti ada rezeki, kita akan ronda lagi workshop-workshop yang ada. Bang, terima kasih banyak-banyak kerana bagi saya review sikit tempat-tempat ni. Sama. Dan guys, jangan lupa follow abang ni dan marem. Marem. Baik.